Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam. Untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa salam Maria. Nah. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Sabtu, tanggal 26 September 2020. Saudara-saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan Embun Sabda ini. Dukung saya terus dengan subscribe, jangan lupa like-nya, jangan lupa di-share permenungan-permenungan ini, dan juga silakan memberikan komentar Anda jika Anda berkenan. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita semua untuk merenungkan soal memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, memperdalam relasi hidup kita dengan Tuhan Allah sendiri, dengan Yesus Sang Putra Allah itu. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini, kita akan mendengar bagaimana orang-orang terheran akan apa yang Yesus kerjakan. Yang menjadi persoalannya adalah bahwa mereka berhenti pada poin keheranan. Mereka merasa heran akan apa yang Yesus kerjakan, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mau mencoba mengenal Yesus secara lebih dekat. Sehingga tidak heran ketika Yesus menjelaskan kepada mereka soal dirinya yang adalah anak manusia yang akan diserahkan kepada manusia, kepada musuh-musuhnya, gimana kemudian dia akan memanggul salib, mati di kayu salib. Penjelasannya itu tidak dapat dimengerti oleh mereka. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka hanya berhenti pada keheranan, tidak lebih dari itu. Sehingga mereka tidak mengerti arti dari perkataan Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia, tersembunyi buat mereka. Saudara dan saudariku seiman, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh sudah mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Guru kita? Apakah kita benar mengenal Dia? Ataukah kita juga masih harus lebih banyak lagi memperdalam, berusaha untuk mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu? Saudara dan saudariku seiman, terus bagaimana? Apa yang harus kita buat agar kita boleh mengenal Dia secara lebih dalam? Saya punya beberapa anjuran, tapi saya kira kita masing-masing juga dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kemuritan kita ini, kita punya cara tersendiri bagaimana memperdalam relasi personal kita dengan Tuhan Yesus. Yang pertama yang bisa saya anjurkan, baca kitab suci, buat komitmen setia untuk membaca, mendengarkan sabda Tuhan, dan kemudian merenungkannya. Bagaimana cara merenungkannya? Berilah waktu untuk berdiam setelah kita membaca kitab suci itu. Masuklah kepada kontemplasi, meditasi. Mungkin tidak usah banyak-banyak, 10-20 menit. Kita masuk merenungkan apa yang baru saja kita baca, atau apa saja yang baru kita dengar tentang sabda Tuhan. Kita renungkan itu agar kita boleh lebih mengenal Tuhan Yesus lewat sabdanya. Dan yang kedua, setia dan berkomitmen dan terus untuk melaksanakan kehendak-Nya, yaitu lewat perbuatan kasih, lewat perbuatan mengampuni,
lewat hidup dalam damai. Memang tidak mudah, saudara dan saudariku, tetapi kita berjuang terus, berusaha terus agar kita boleh hidup demikian sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Dan yang pasti dengan itu kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya kira dua hal ini yang mau saya anjurkan buat kita semua, agar kita kembali berkomitmen dan setia untuk ini. Karena dengan ini, saya yakin dan percaya, kita akan semakin mengenal, semakin memperdalam hubungan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus bagi kita. Sehingga apa yang ada beberapa dari yang kemarin mendengar atau menonton video Ombun Sabda yang mengatakan soal siapa Yesus bagi mereka, akhirnya siapa Yesus itu bagi kita akan semakin menjadi lebih dalam. Relasi kita semakin menjadi kuat dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak sampai hanya pada terheran-heran, tapi kita sungguh memahami, mengerti jalan yang Tuhan Yesus lalui, yaitu jalan salib, dan dengannya kita tidak takut, kita tidak gentar untuk juga setia dan berkomitmen dalam jalan salib kita masing-masing. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk terus setia kepada-Mu. Bantulah kami untuk setia pada Putra-Mu. Dengan lebih mengenal Dia, lewat mencerna sabda-sabdanya, memahaminya, dan juga melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, segala usaha kita, rencana kita, untuk semakin setia, berkomitmen dalam mengikuti Tuhan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.